Hai semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama kita di Cute Mau Handmade. Kali ini adalah part 2 dari Murakami Flower Amigurumi, teman-teman. Untuk part 1 dan alat bahannya, kalian bisa cek ke video kita yang sebelumnya ya. Nah, di part ini kita akan membuat petalnya, teman-teman, atau kelopak-kelopak bunganya ini, dan juga cara menjahit ke badannya ini, teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang baru di channel kita, jangan lupa ya klik like video ini dan juga subscribe channel kita. Buat kalian yang suka merajut, jangan lupa juga notification bell-nya dinyalakan ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video tutorial dan tips trik merajut kita selanjutnya. Oke, kita langsung masuk aja ke tutorialnya. Untuk alat dan bahan yang diperlukan, kalian bisa cek langsung ke video tutorial kita sebelumnya ya, atau cek di description box di bawah. Link untuk pembeliannya juga sudah kita taruh di description box ya, teman-teman. Jangan lupa dicek. Oke, kita lanjut. Ini udah jadi bagian tengahnya, teman-teman. Kita akan buat bagian petalnya yang seperti ini ya. Nah, ini kita bisa buat dengan 12 warna, ataupun kalau misalnya kalian mau two color, berarti dua warna aja, teman-teman, misalnya putih dan pink. Nah, kita pakai benang soft cotton small ply dan hakpen nomor 4 atau 2,5 mm. Untuk benang dan hakpennya bisa kalian beli juga di toko online kita, Cute Mau Handmade Official, linknya ada di description box di bawah. Nah, yang pertama, round pertama kita kerjakan dulu magic ring, lalu single crochet 6 ya, teman-teman. Nah, cara magic ring seperti ini, saya ulang kembali. Jika kurang jelas bisa kalian replay aja ya, teman-teman, atau cek video kita tentang magic ring. Lalu lanjut kita buat single crochet di dalam magic ring ini satu, dan kita buat sebanyak 6 kali ya. Tiga, empat, lima, enam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jika sudah bisa kita kecilkan lubang magic ringnya. Ini ekor pendeknya saya tarik keluar dulu seperti ini supaya nggak nyangkut. Lalu kita kencangkan sambil ditata, teman-teman, supaya bentuk V horizontalnya ini tetap di sisi luar ya, seperti ini. Jadi jangan sampai terpuntir. Lalu kita langsung pasang stitch marker pada stitch terakhir yang barusan kita kerjakan seperti ini. Oke, jika sudah kita bisa lanjut masuk ke round berikutnya, yaitu round 2. Oke, untuk round kedua kita masuk di sini ya, teman-teman. Jadi di stitch pertama, kalian bisa, kalau bingung bisa ditandain dulu pakai tapestry needle untuk membesarkan lubangnya. Jadi ini di V horizontal yang pertama ya, kita masuk. Memang bakal agak susah karena agak kencang ya, teman-teman, gak apa-apa. Kita buat SC di lubang ini, lalu kita buat SC lagi di lubang yang sama. Jadi di sini kita akan buat yang namanya increase. Jadi satu lubang diisi 2 stitch ya. Oke, kita ulang keliling. Jadi kita buat increase banyak 6 kali. Pada masing-masing stitch kita isi dengan 2 SC. Oke, jika kalian masih bingung dengan cara SC, bisa langsung cek ke video tutorial kita tentang basic crochet stitch, yaitu single crochet, teman-teman. Atau ini bisa dilambatkan dari kecepatan videonya. Oke, ini saya ulang sampai kembali ke stitch marker atau sebanyak 6 kali. Dan jangan lupa dihitung total stitch pada round ini berjumlah 12 stitch ya. Jadi sampai ke stitch marker, ini dicepot dulu stitch markernya, buat increase. Setelah itu dipasang kembali stitch markernya di stitch terakhir. Oke, nah ini untuk menghitungnya masuknya di sini di V horizontal 2, 3. Nah, ini keliling sampai ke sini harus berjumlah 12 stitch ya, teman-teman. Jika sudah, kita lanjut masuk ke round 3. Polanya adalah SC 1 lalu increase. Jadi ini selang-seling ya, teman-teman. Di stitch berikutnya ini kita akan SC 1 seperti ini. Lalu kita geser ke lubang berikutnya, dan di lubang berikutnya ini kita isi 2 SC, jadi kita increase ya. Dan pola ini diulang sebanyak 6 kali atau sampai kembali ke stitch marker. SC 1 increase, SC 1 lalu increase, dan seterusnya. Dan total stitch harus berjumlah 18 ya, teman-teman. Jangan lupa dihitung di akhir round dengan cara yang sudah saya tunjukkan tadi, dihitung V horizontalnya.
Oke, jika sudah hasilnya seperti ini. Oke, jangan lupa dihitung. Jika sudah, kita lanjut masuk ke round 4. Ini polanya gampang aja, teman-teman. Tinggal kita isi satu lubang dengan satu SC. Jadi kita single crochet keliling atau SC around dari ujung sampai kembali ke stitch marker. Berarti total stitch tetap berjumlah 18 ya. Jika sudah selesai mengerjakan round 4, oke teman-teman, kalian bisa lanjut untuk round 5 dan round 6-nya juga dengan cara yang sama. Jadi 3 round kita kerjakan SC round seperti itu. Dan jangan lupa flip right side out ya, seperti ini. Jadi yang right side-nya itu adalah yang bentuk V seperti ini. Jadi jangan sampai dia kebalik ya. Oke, jika sudah kita masuk ke round 7 ya. Ini bisa dihitung. Ini udah round ke-6, masuk round 7. Polanya kita single crochet 4. Jadi SC 1 geser, 1 geser sampai 4 kali, teman-teman. Setelah itu kita akan mengecilkan atau kita decrease ya. Di sini yang saya pakai adalah invisible decrease. Caranya kita ambil front loop, lalu kita ambil front loop lagi pada next stitch. Ya, kaitkan benang, tarik keluar melalui 2, kaitkan benang, tarik keluar melalui semua. Kalian bisa cek video tentang basic crochet stitch yang decrease ya, teman-teman. Linknya bisa cek di description box di bawah atau di atas sini, teman-teman. Oke, diulang lagi SC 4 lalu decrease. Jadi diulang 3 kali ya, atau sampai kembali ke stitch marker. Decrease-nya ini ada 2 macam ya, regular sama invisible, tapi di sini yang saya pakai adalah invisible decrease. Setelah selesai round 7, jangan lupa dihitung total stitch berjumlah 15 ya, karena berkurang 3 stitch, teman-teman. Cara menghitungnya tetap sama dengan menghitung V horizontal yang ada di atasnya. Oke. Nah, saat 2 stitch terakhir ini jangan lupa dilepas dulu stitch markernya, lalu dibuat decrease. Baru stitch markernya dipasang kembali. Oke, untuk round selanjutnya, round 8, kita lakukan SC around atau single crochet keliling masing-masing lubang kita isi 1 SC, teman-teman. Dan total stitch-nya berjumlah 15. Kita SC aja satu-satu sampai kembali ke stitch marker. Bisa kalian lanjutkan. Jika sudah, kita lanjut round 9, SC 3 lalu decrease. Ya, jadi kita SC 1 bergeser, 2 bergeser, 3 bergeser, lalu di stitch keempat dan kelimanya kita akan decrease dengan metode invisible seperti yang sudah sebelumnya. Dan total stitch pada round ini jangan lupa dihitung berjumlah 12 stitch ya, teman-teman. Oke, lanjut masuk ke round 10. Kita SC round lagi, jadi single crochet masing-masing 1. Keliling sampai kembali ke stitch marker dan total stitch berjumlah 12 stitch. Lanjut round 11 adalah SC 2 lalu decrease ya, teman-teman. Jadi ini mengecil lagi, masih mengecil lagi. Kita single crochet 1 lalu next stitch 2 lalu next 2 stitch-nya adalah kita decrease masih dengan teknik invisible. Dan kita ulang sampai kembali ke stitch marker. Total stitch pada round ini adalah 9. Seperti ini, kita lanjut masuk ke round 12. Polanya adalah single crochet keliling atau SC round lagi. Masing-masing lubang kita isi 1 sampai kembali ke stitch marker ya. Jadi sebanyak 9 stitch total stitch-nya. Dan ini kita lakukan sebanyak 2 round ya, teman-teman. Jadi setelah kalian selesai mengerjakan round 12 bisa lanjut ke round 13. 2 round kita kerjakan SC round. Seperti ini hasilnya. Jika sudah bisa di fasten off atau dipotong dan sisakan benang panjang untuk menjahit. Oke, kita lanjut step berikutnya, yaitu kita stuffing dengan dacron atau polyester fill. Bisa sedikit demi sedikit kita masukkan dengan dibantu yang ujungnya tumpul ya, teman-teman. Misalnya ujung dari hakpen ini. Nah, padat di bagian ujung dan bagian atasnya agak kempes. Oke, seperti ini kita buat 12 ya, teman-teman. 12 petalnya atau 12 kelopak. Bisa multicolor seperti yang sudah kita tunjukkan ataupun juga dua color ya. Nah, lalu pastikan bagian last stitch-nya ada di bagian samping seperti ini dan kita pencet atau kita pinch bagian opening-nya atau bagian bukaannya ya. Jadi dia gepeng seperti ini, teman-teman. Lalu kita posisikan
di bagian ridgesnya yang ada ini ya, sisa front loopnya ini di sini. Nah, satu petal ini harus dijahit ke 3 stitch pada bagian badan kuningnya, teman-teman. Ini kita bisa jarumin terlebih dahulu supaya dia nggak gerak-gerak. Oke. Lalu kita masukkan ke tapestry needle dan kita akan mulai menjahit. Nah, ini kita akan mulai menjahit. Jadi ini akan dijahitnya itu pada sisa front loop only pada round 8 ya. Round 8 dari badan atau kita bilang aja ridges kayak gitu. Nah, ini kita ulang satu stitch kelopak, sorry, satu stitch badan itu harus diulang 2 kali ke stitch di kelopaknya. Karena kan stitch di kelopak itu jumlahnya lebih banyak ya. Sedangkan stitch yang di badan itu kan dia lebih sedikit tapi besar-besar kayak gitu. Jadi, kalian ulang sebanyak 2 kali. Juga selain itu supaya dia lebih kuat ya. Jadi satu stitch pada badan itu adalah 2 stitch pada kelopak. Kayak gitu kita ulang-ulang aja menjahitnya dari kelopak ke badan. Kita ambil yang bagian front loop only aja. Lalu ke kelopak lagi. Jadi ini kayak ditembuskan dari depan ke belakang ya. Usahakan hanya ambil round paling pinggirnya aja, teman-teman. Oke, dilanjutkan sampai ke ujung. Ini enggak saya potong ya videonya, cuman saya percepat aja. Barangkali kalian ada yang mau lihat caranya dari ujung ke ujung kayak gimana. Kalau misalnya kalian merasa terlalu cepat, bisa dipelankan ya kecepatan videonya jadi 0,5 kali. Ini saya cepetin tapi enggak saya cut ya. Nah, jika sudah, kita akan sampai ke ujung seperti ini. Jika sudah, langsung aja bisa kita tembuskan ke bagian badan ya teman-teman, lalu disembunyikan sisanya di bagian badan. Oke, dipotong aja nggak apa-apa. Kalian jahit semua petalnya dan yeay, udah jadi. Lucu banget ya hasilnya. Ini multicolor teman-teman, tampak depan dan tampak belakang. Kita juga akan belajar membuat kaitannya ini ya di part 3. Jadi jangan lupa kalian klik like, subscribe dan juga nyalakan notification bell-nya supaya nggak ketinggalan video-video tutorial kita selanjutnya. Dan buat kalian yang berhasil buat semua tutorial dari Cute Paw Handmade, bisa tag kita di Instagram @cutepawhandmade dan hashtag berkarya dengan Cute Paw. Nanti akan kita repost. Oke teman-teman, selamat merajut dan have a nice day.